Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini ingin mengajak pelajar-pelajar untuk berdiskusi tentang salah satu soalan topik indeks dan log. Memang dah diketahui topik indeks dan log ni selalunya pelajar akan merasa sedikit gerun tentang soalan-soalan yang diberi. Tapi dalam AdMaths ni tak ada yang tidak mungkin diselesaikan. Kita kena berani mencuba dan berani untuk memikir di luar kotak. Contohnya seperti soalan ini ya. Soalan ini agak mencabar bagi cikgu jika cikgu letak diri cikgu sebagai seorang pelajar. Tetapi kita mesti cuba menempuhi juga soalan begini. Jom kita lihat bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Ada kalanya pelajar mungkin rasa, soalan ini ada sesilap ya. Mungkin ada kesilapan type ke? Tak ada. Memang tak ada kesilapan type. Kita kena pandai menghubungkaitkan nilai 6 dengan nilai 2 dan 3. Barulah kita boleh selesaikan soalan ini. Jom kita lihat bagaimana kita nak selesaikan soalan ini. Mula-mula kita ambil log 2 asas 6 sama dengan H. Seterusnya, kita lihat soalan ni nak log 2 asas 5. Bagaimana kita nak hubungkaitkannya dengan H dan K? Okey, langkah pertama, kita tukarkan log 2 asas 6 ni kepada asas 5. Mungkin pelajar tertanya-tanya bagaimana kita nak tahu log 6 asas 5 tak ada info diberi. Ada sebenarnya. Cuba kita lihat. Enam adalah 2 darab 3. So kita guna hukum log, kita boleh pisahkan dia menjadi log 2 asas 5 tambah log 3 asas 5 sama dengan H ya. Lepas tu kita gantikan log 3 asas 5. Okey. Tambah K. Okey, seterusnya pelajar akan tanya, cikgu macam mana kita nak dapatkan log 2 asas 5 tak ada info? Memang tak ada info. Dia nak log 2 asas 5 dalam sebutan H dan K. Jadi kita buat saja. Okey, kita pindahkan log 2 asas 5 ke sebelah kiri. Kita faktorkannya. 1 tolak H. Ya, kita faktorkan. Dan kita akan dapat jawapan yang seperti mana soalan kehendaki, iaitu log 2 asas 5 adalah HK per 1 tolak H. Inilah jawapan yang dinanti-nantikan. Boleh ya? So, pergerakan kita, langkah pertama, kita tukar kepada asas 5. Langkah kedua, ini asas 5 ya. Langkah kedua, log 6 asas 5 kita pisahkan dia. Seterusnya, kita susun dalam bentuk sebutan serupa, iaitu log 2 asas 5. Kita faktorkan dan kita selesaikan. Itu sahaja. Untuk soalan berikutnya, soalan ini pernah keluar ya, klon dia dalam, ni soalan klon, pernah keluar dalam SPM 2014. Kemahiran yang perlu di sini adalah kemahiran menggunakan asas. 32 adalah 2 kuasa 5. X tambah Y per 2 kuasa 3X. Kita ringkaskan dia menjadi 25X tambah 5Y tolak 3X. Ianya menjadi 2X darab 2 kuasa 5Y.
Pelajar mungkin tertanya-tanya macam mana cikgu maklumat yang diberi adalah dua kuasa X dan dua kuasa Y. Macam mana saya nak keluarkan ni cikgu? Macam mana saya nak keluarkan dan tulis dalam bentuk yang boleh saya gantikan M dengan N? Bagi ni dengan yang ni. Ya, pelajar yang mahir tak apa ya. Pelajar yang tak mahir lagi, dia mungkin akan tersangkut di sini. Begini ya. Kita boleh tulis begini. Sama saja. X darab 2, 2X. Ini pun 2X. Okey, yang ni pun kuasa 5 begini. Barulah kita boleh menjawab, iaitu ianya adalah M kuasa 2, N kuasa 5. Okey. Seterusnya pelajar mungkin bertanya, tertanya-tanya, datang daripada mana darab ni? Kan 5X tolak 3X adalah 2X tambah 5Y. Tambah dalam hukum indeks, ianya datang daripada hasil darab. Ya, hasil darab nombor indeks yang asasnya sama. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan B. Di sini sebenarnya ada dua cara. Ada dua cara di sini untuk selesaikan soalan ni, tapi cikgu lebih suka guna cara yang melibatkan log begini. Okey. M sama dengan 2x ya. M sama dengan 2x. M sama dengan 2 kuasa x. Tukarkan kepada log. Log asas 2 M sama dengan X. Sama juga dengan N sama dengan 2 kuasa Y. Cikgu tukarkan dia. Kemahiran ini perlu ada. Menukarkan indeks kepada log. Yang ini adalah N Y. So yang inilah yang kita akan gunakan sebentar lagi untuk menyelesaikan soalan B. So log 8. Okey, disebabkan ianya log asas 2, kita tukar kepada asas 2. Okey. Asas 2, 4M kuasa 3 per N kuasa 2 per dengan log 2. Ya, asas 2, 8. Maka di sini kita boleh guna hukum log. Pisahkan darab dan bahagi menjadi tambah. Dan 8 ini sebenarnya adalah 2 kuasa 3, bermakna ini adalah 3. 4 adalah 2 kuasa 2, so 2 tambah 3 log 2M tolak 2 log 2N per 3. Kita gantikan 2 tambah 3X tolak 2Y per 3. So, inilah jawapan untuk bahagian B soalan ini, iaitu 2 tambah 3X tolak 2Y tambah 3. So, kat mana yang sangat penting? Ya, kebolehan menukarkan indeks kepada log adalah penting. So, cikgu recap balik jawapan untuk soalan ini, klon soalan SPM 2014. Okey, cikgu harap jika diberi soalan yang berbentuk begini dalam asas 3 atau asas 5, pelajar-pelajar boleh menggunakan contoh dalam video ini untuk dirujuk, ya, untuk sebagai rujukan bagi cuba menjawab soalan yang lain. Sekian saja buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam video berikut.